kembali lagi di Melukis bersama dengan Susan. Saat ini kita berada di jalan Parang Tritis. Targetnya kita akan melintasi dan menikmati suasana di sekitar jalan Parang Kusuma. Mari kita mulai. Di depan ini adalah jembatan kretek yang menghubungkan jalan di atas Sungai Opak. Dan yang mana sedang ada proyek untuk JLS Kretek 2 yang bisa dibilang jembatan yang cukup panjang. Nampaknya di sisi kiri terlihat cukup sepi, belum ada kendaraan yang melintas. Dan ini adalah gedang retribusi untuk wilayah Parang Tritis. Untuk roda 2 itu 10.000, tapi sudah tempat saya belum pernah coba. Di sekitar sini Alfamart dan Indomaretnya buka lebih pagi, dan saya jarang nemu akhir-akhir ini. Thank you.
persiapan untuk belok kanan menuju ke Jalan Parangkusmo. Nah, patokannya adalah Hotel Gandung ini. Biasanya jalur ini cukup ramai karena ini jalur provinsi. Jalur nasional dengan garis marka kuningnya. Dan kita sudah sampai di Jalan Parangkusmo. Jika kalian belok kiri ini, bisa langsung melihat Pantai Parangtritis. Tapi di sini kita akan menikmati jalan ini, jadi terus saja ke arah barat. Kanan jalan bisa dilihat wisata gumuk pasir. Di sini kita bisa menyewa jeep dan lain sebagainya untuk merasakan off-road di pasir. Kita mulai masuk di wilayah yang banyak pohon cemaranya. Cukup syahdu di sini, tapi sepertinya karena bukan musim hujan tidak terlalu lebat. Bisa berhenti untuk ambil foto-foto.
kiri jalan adalah landasan pacu yang sudah tidak terpakai. Nah, kita akan mengecek di sana nanti untuk melintas suasana. Belok kiri ini menuju landasan pacu. Dan anginnya sangat kencang sekali. Ini bahkan sepeda bisa belok sendiri. Terlihat ada bapak yang sedang menyapu atau mengambil barang ya. Nanti kita akan terus lurus hingga ujung dan balik lagi belok kanan.
kita sampai di pintu masuk Pantai Depok. Ini terkenal dengan beberapa warung seafood, di mana kita bisa makan seafood di samping pantai. Belok ke kiri, tapi kita ambil ke kanan untuk jalur pulang. Dan kita melewati JJLS Kretek 2, jembatan yang cukup panjang. Ini baru dibangun tapi belum dibuka. Nah, ketika udah dibuka nanti kita akan buat POV-nya di sini. Sampai di SMPN Kretek 2. Nah, di sini tembusannya adalah gerbang retribusi masuk untuk orang British. Kita kembali lagi di jembatan Kretek, karena sisi kirinya benar-benar ramai. Oh, bukan kiri ya, kita nyebutnya sisi barat.
dan cukup sekian seputar perjalanan melintasi jalan Parangkusumo. Terima kasih seperti ini, sampai jumpa di video berikutnya.